Oke guys, kita testimoni tes SP King Birahi ya. Jadi dari LMB masuk kurang lebih 4 meter ruang terjun, poinnya ada di sini guys. Nah ini dia larnya, kita simpan di situ ya. Nah di sini teknik settingan volume yang pas, burung akan lebih nyaman bermanuver langsung ke ruang inap ya. Padahal jaraknya ini kurang lebih 4 meter sampai ke sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan lagi hujan, jadi saya menjawab komen teman-teman yang di channel YouTube Pak Ketua, bagaimana posisi penempatan Twitter LMB yang pas. Nah ini posisinya guys ya. Jadi posisinya Audax 65W yang PCO ini kita simpan di dalam bibir LMB ya, contohnya seperti ini. Jadi posisinya di dalam bibir LMB. Terus untuk Twitter magnet ini wajib posisi ini versi saya ya. Jadi Twitter magnet ini posisinya wajib di luar bibir LMB, karena kalau kita simpan di dalam bibir LMB takutnya suara ini memantul ke dalam ya. Hati-hati untuk pemakaian Twitter magnet, jangan asal pasang. Ini pengalaman saya di lapangan. Jadi Twitter magnet itu posisi ya, posisi pemasangannya tepat di bibir belakang depan LMB ya, bibir depan LMB, agar suaranya tidak memantul ke dalam. Beda dengan Twitter PCO seperti ini. Kalau Twitter PCO ini posisinya di dalam bibir LMB ya, tetapi kalau menggunakan Audax 65W boleh di luar, boleh di dalam, karena ini anti air ya. Tapi kalau teman-teman pakai Audax yang warna hitam, lebih bagus, lebih aman posisinya di dalam bibir LMB seperti ini ya. Tapi kalau Audax 65 itu tadi yang saya sampaikan, posisinya di ini ya. Kalau Audax 65W boleh di luar, boleh di dalam, aman. Kita dapat lokasi yang sangat bagus sekali. Mohon maaf saya pakai masker ya. Posisi kita pas di tengah kebun sawit. Nah ini baru mantap guys. Ini namanya lokasi pakan, bukan sentral ya, tapi lokasi pakan. Kalau lokasi sentral itu biasanya banyak saingan. Ini di sini cuma dua gedung ya, tapi masing yang punya itu sama pemilik gedung, sama-sama satu owner dua gedung ya, jadi aman. Jadi gedung yang setelah kita on di sini, kita lanjut gedung yang kedua. Di sini kita pakai King Birahi versi lama, dan di depan itu gelombang alfa. Jadi sama-sama meledak, sama-sama sukses. Oke, untuk jalurnya, jadi jalur LMB untuk tarik King Birahi satu jalur yang ada di void. Nah, ini yang jadi kendala buat teman-teman semua yang mempunyai void kondisi seperti ini. Jadi dari LMB masuk kurang lebih 4 meter, masuk kurang lebih 4 meter terus terjun di sini. Jadi ruang terjunnya di belakang. Nah, bagaimana burung agar bisa sampai ke ruang inap, bisa bermanuver lebih nyaman, usahakan settingan volumenya yang pas ya. Settingan volume yang pas dan penempatan Twitter tarik itu harus pas. Jadi volumenya ini terlalu keras juga kurang bagus, terlalu pelan juga hati-hati bisa galau. Jadi memang settingannya harus pas. Kuncinya itu di settingan volume yang ada di tarik lar. Nah, kuncinya di situ guys. Itu yang di center. Itu ujung tombak apabila teman-teman menggunakan void seperti ini ya. Jadi masuk dulu sekitar 4 meter terus terjun ke belakang. Oke, nah itu penempatan posisi LMB dan
tweeter tarik lar. Kalau untuk ini kita pakai Audax 6000 PW ya. Audax 6000 PW. Terus untuk LMB-nya kita pakai yang di sebelah ini 3 unit Audax 65W. Ini settingan sudah pas semua. Settingan sudah pas, inapnya juga sudah pas. Tinggal settingan yang ada di LMB. Cuman sayang hujan, guys. Makanya saya coba ambil video dari dalam. Kondisinya seperti ini. Ini mantap sekali. Di depan ini sawit semua. Era pakan luar biasa, guys. Ini burung sudah tidak sabar mau masuk. Masya Allah, luar biasa ini, guys. Oke, jadi untuk tweeter tarik yang tweeter yang ada di LMB ini satu jalur langsung ke ruang inap ya. Satu jalur langsung ke ruang inap. Satu kabel induk, sedangkan ini satu jalur juga langsung ke ruang inap. Jadi tidak boleh disambung di tarik lar. Ini tidak boleh disambung di tarik lar ya. Jadi tarik lar itu khusus satu jalur lagi ke kabel kabel induk ya. Jadi jangan disambung. Oke, ini settingannya sudah pas. Tinggal kita turun, kita setting lagi yang ini, guys. Ayo kita lihat tarikannya Kimbirahi. Ayo, Pak. Oke, kita mau lanjut lagi RD berikutnya. Salam sukses semuanya, guys. Mantul juga, Pak. Namun tinggalkan gedung, kita lanjut lagi sebelah. Kameranya tetap di situ. Ada gambar ya. Tinggal di sana lagi.